Ayu Dia Lestari binti Yunita Adi Murtopo yang wali nikahnya sudah wakil kepada saya dengan mas kawin uang 30 juta rupiah, emas 15,42 gram dan berlian 0,348 dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Enita Ayu Dea Lestari binti Yunita Adi Murtopo dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakallahu lak wa baraka 'alaika wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu lak wa baraka 'alaika wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu lak wa baraka 'alaika wa jama'a bainakum fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, proses akta nikah telah dilaksanakan atas kesaksian Bapak Ibu akad nikah Mas Muhammad Ilham Pratama dan Mbak Anita Ayu Dia Lestari. Saya nyatakan akad nikahnya sah menurut ajaran syariat Islam maupun menurut aturan negara tercatat di kantor urusan agama Kecamatan Bawin. Saya ucapkan selamat, mudah-mudahan menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Dari kami banyak kekurangan kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kandhi mekaten sampun dungkap paripurno tata cara akad nikah wonten ing enjang mriku. Salajengipun badhe kapundhut gambaripun bawi buku nikah antawisipun Priyatmojo penganten kekalih Dyahayu Nita Ayu Dia Lestari soho ingkang garwa Bagus Muhammad Ilham Pratama. Pugi kandi paripurnanipun akad nikah Estu Pandungo saking panjenengan sedaya ingkang kepareng rawuh Dia soho Mas Ilham Estu dadyo keluarga ingkang bagyo mulyo dadoso keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah. Ibu bapak yang kami hormati, dengan berakhirnya akad nikah pada pagi hari ini kita senantiasa berdoa mudah-mudahan Mbak Dea dan Mas Ilham akan menjadi keluarga yang berbahagia untuk selama-lamanya, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin.
Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih sendiri Bapak Gas Kantor Urusan Agama Kadi Kecamatan Bawen dan para saksi untuk bisa kembali ke tempat. Mas Ilham dan Mbak Dea untuk tetap berdiri di situ karena akan di clear up terlebih dahulu dan nanti akan dilakukan upacara sungkeman ya, biar dibersihkan terlebih dahulu, ditata terlebih dahulu, dan setelah itu nanti akan dilaksanakan upacara sungkeman baik kepada Eyang Putri maupun kepada Nenek ya, dari keduanya, dan utamanya juga kepada kedua orang tua ya, kepada kedua orang tua. Hiji katereken huringo bilih sasampunipun tata cara upacara akad nikah paripurna enggal badhe kadanan upacara sungkeman saking Triatmojo. Saking Triatmojo pengantin kekalih dateng ingkang rama dalah ibu sarta ingkang eyang, pramila kunjuk dateng rama ibu Bapa Yunita Adi Murtopo miwa ibu Rina Harjanti mugi kepareng pinarak lenggah wonten sasana ingkang sampun kasamaptaken semanten iki kunjuk. Demikian juga kepada Bapak Jamaluddin beserta dengan Ibu Ratna Malia untuk bisa menempatkan diri, dipersilakan untuk duduk, dan Nenek maupun Eyang Putri yang sudah untuk mempersiapkan diri, dipersilakan. Monggo Eyang Putri ingkang sampun wonten atau Nenek ya, dipersilahkan. Eji katuran lenggah Bapak Ibu monggo. Satoto lenggah ingkang rama dalah ingkang ibu sarto moro eyang wonten sasono ingkang sampun kasamaptaken sigro marak sowan ngabiyantoro Triatmojo penganten kekalih dateng pepadhanipun ingkang rama dalah ibu. Ya ayu Dea Lestari miwa Ilham Pratama arso marak sowan ngabiyantoro wonten pepadhanipun ingkang rama dalah ibu. Lon lonan lampah ira Triatmojo kekalih ngaturaken sembah sungkem kunjuk dateng pepadhanipun ingkang rama dalah ibu. Ibu enjang menika kula ngaturaken sembah njuk wonten ngarsanipun ibu, boten namung kula tansah nyuwun tambahing pangestu ingkang rama dalah ibu. Mugi-mugi anggen kula lelumban wonten madyaning bebrayan menika tansah binerkahan dening ibu. Namung pandonga panjenengan ingkang tansah kula sinten kalawan dalunipun. Yo
cah bagus lan cah ayu. Anakku sak kloron ger. Donga pangestuning Rama dalah ibu. Lumintir lumantar tino kalawan tan ono pedot-pedoti. Itik gedhe tak dedomo. Tak dongake mring Gusti Kang Maha Kuwasa. Besok antuk ojudu kang bisa nyenengake marang atimu kalawan atine wong tuwa ger. Iyo inggih matur sembah nuwun dhateng Rama dalah ibu. Semanten ugi kula kunjuk eyang eyang putri kula ngaturaken sembah kunjuk donga pangestu ingkang tansah kula suwun saking eyang mugi-mugi anggen kula ngayahi jejibahan suci nindakaken daup wonten enjang mriku saged lestantun saged bagya mulya dunya tumekeng delahan. Eyang kakung kula ngaturaken sembah bekti kunjuk dhateng eyang. Donga pangestu panjenengan ingkang tansah kula sesuwun. Inggih. Iya. Ya putuku cah bagus. Donga pangestuku marang sliramu sak kloron. Tak ana pedhot-pedhote. Tak sesuwun pring Gusti kang nyipta jagat. Kene nduk kene. Putuku cah ayu. Dungane wong tuamu, dungane eyang kakungmu. Tancah lumintir lumintu. Muga-muga kowe dadi keluarga kang bagya mulya. Donya tumekeng delahan. Ibu. Mo saya mohon doa restu kepada ibu. Kami hadir, terimalah kami sebagai anak pribadi. Saat kami hadir di Kebayoran Lama, kami adalah keluarga baru. Ayah, terima kasih engkau telah menghadirkan Mas Ilham di hatiku hari ini, esok, dan untuk selama-lamanya. Dea dan Ilham senantiasa berdoa kepada ayah dan bunda. Mudah-mudahan ayah dan bunda senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan panjang umur, selalu mendoakan Dea dan Ilham. Nenek, terima kasih doa yang telah engkau berikan kepada cucumu. Meskipun aku hadir belakangan, tapi aku adalah cucu yang akan berbakti kepada engkau, Nenek. Terima kasih hanya kepada nenekku yang aku cintai. Mudah-mudahan nenek senantiasa panjang umur. Dan Dea mohon selalu didoakan agar Dea juga bisa sehat. Dea bisa melayani Mas Ilham dengan baik. Dan Dea bisa menjalankan perintah dari orang tua. Perintah dari nenek, perintah dari agama, dan perintah dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek, Ilham hadir di keluarga Kebayoran Baru. Hari ini Ilham sudah berdua dengan
istri Ilham yang aku cintai. Aku mohon doa dari nenek. Terima kasih atas kebaikan hati nenek. Sanggyo wono lenggah terima kakung makaten lampah-lampah toto coro umocoro sungkeman ingkang kadanan wonten ing enjang meriko wonten kirangipun kulo yuwun agunging samut pangak somo. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi acara akad nikah dan sekaligus sungkeman yang berlangsung pada pagi hari ini, dan atas segala kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang kami hormati, dan selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan acara Liru Kalpiko Rukmi, atau kalau dalam bahasa Jawa adalah tukar cincin antara mempelai berdua, untuk bisa dipersiapkan terlebih dahulu. Ya, kursinya bisa di clear up terlebih dahulu. Ya, sekali lagi kami mohon maaf kalau pada acara sungkeman agak sedikit haru Bapak Ibu. Kami tidak sengaja, memang itulah esensinya sungkeman. Orang Jawa mengatakan agar anak senantiasa ingat betapa beratnya perjuangan orang tua untuk bisa menghadirkan mereka menjadi mempelai pada siang hari atau pagi hari ini. Tentu dengan bahasa Jawa yang agak sedikit ya mengharu biru. Maka dari itu kami mohon maaf apabila apa yang kami sampaikan tadi menjadikan Bapak Ibu juga sedikit yang tahu, tentu akan agak sedikit bersedih. Karena saya pun juga bersedih Pak, ya bersedih tidak ketemu istri. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah kita akan menyaksikan acara tukar cincin dari Mbak Dea kepada suami tercinta Mas Ilham. Diserahkan dulu, ya diambil dulu pelan-pelan dari Mbak Dea, dipegang dulu, ya. Dari Mbak Dea kepada jari masnya Mas Ilham, ya Mas Ilham agak senyum sedikit Mas, ya. Oke. Senyum yang paling manis. Ya, pelan-pelan Mbak. Ya, pegangi, pandangi dulu dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Cinta yang tulus, yang tumbuh dari perasaan yang paling dalam. Ya, pelan-pelan saja. Memang kalau yang pertama agak sulitnya masuknya, nanti kalau udah terbiasa enggak apa-apa gitu. Iya, itu kata Bapak. Kata orang Jakarta kan gitu ya, Pak ya. Iya, kalau pelan pertama agak sulit lah gitu. Lama-lama nanti udah terbiasa juga gitu. Oke. Dan setelah ini nanti selanjutnya gantian gitu. Gantian dari Mas Ilham yang akan memakaikan cincin nikahnya kepada jari manisnya, dipegang dulu, ya penuh perasaan dan penuh cinta. Pelan-pelan dulu, agak halus, jangan kasar-kasar, awas pegang dulu, hati-hati masuknya, pelan-pelan. Ya, kalau belum bisa diulang lagi, enggak apa-apa. Ya, pandang mata, iya saling memandang, sungguh mengingatkan saya sama cucu saya Pak. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menjadi keluarga mempelai baru, menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang awet itu syaratnya hanya satu, jangan pisah. Wes pokoknya aja pegatan, itu aja, hanya itu saja. Pokoknya jangan pegatan, wes
itu apapun yang terjadi di rumah tangga itu pertahankan ya, kasihan. Apalagi kalau sudah punya anak sampai pegatan, yang kasihan siapa? Anaknya, ya anaknya gitu. Ya baik Bapak Ibu, setelah ini nanti akan foto, tetapi kami mohon maaf Bapak Ibu, fotonya baru terbatas ya, orang-orang yang sudah terdaftar oleh keluarga. Nanti untuk foto yang lebih bagus nanti pada saat ada di sana Pak. Ya, mekaten ugi datang keluarga ingkang saking urut sewu, mereka mangke fotonipun sementara terbatas in inji karena sak sampunipun mangke wonten ing toto toro resepsi mangke saged foto sesarengan, nggih foto sesarengan wonten ing papan resepsi ingkang badhe dateng. Mereka ingkang saged pun aturaken lan nanti yang akan foto di tempat hari Minggu tentunya bersama-sama kita hadir di Eling Bening. Bapak Ibu hadirin tamu yang berbahagia, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, karena atas limpahan rahmat dan anugerahnya kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kepada hari ini kita boleh hadir bersama di tempat ini untuk bersama-sama merayakan kebahagiaan atas pernikahan dari Enita Ayu Dea Lestari AMD.com, putri dari Bapak Yunita Adi Murtopo dan Ibu Rina Harjanti dari Boyolali, dengan Muhammad Ilham Pratama Eskom, putra dari Bapak Jamaluddin dan Ibu Ratna Malia dari Jakarta Selatan. Dan tentunya merupakan suatu kebanggaan Bapak Ibu hadirin tamu yang berbahagia boleh hadir di kesempatan siang hari ini untuk bersama-sama memberikan ucapan selamat sekaligus doa restu kepada kedua mempelai berbahagia. Tapi sebelumnya perkenalkan saya Vino, saya akan menemani Anda memandu jalannya acara ini tentunya hingga nanti berakhir. Dan sekarang ini kami ingin mengundang terlebih dahulu kepada Bapak Ibu tamu yang sudah hadir di sini untuk boleh mendekat ke pelaminan. Monggo, Bapak Ibu tamu undangan yang hadir di sana, terutama yang di area belakang, kami undang untuk boleh semuanya mendekat ke pelaminan. Untuk bersama-sama kita akan menyambut kehadiran dari kedua mempelai dan orang tua tentunya. Dan kembali mewakili keluarga, terima kasih tak terhingga kami ucapkan kepada Anda. Tak lupa juga kami mohonkan maaf yang sebesar-besarnya apabila nantinya terdapat kekurangan selama menyambut dan memandu atau menjamu kehadiran Anda semuanya. Baik, Bapak Ibu hadirin tamu yang berbahagia, segera kita akan menyambut bersama kehadiran dari mereka-mereka yang tengah berbahagia. Kita sambut dan berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Dea dan Ilham. Kembali kami undang Bapak Ibu untuk boleh mendekat ke area pelaminan. Ini dia kehadiran dari kedua mempelai kita, Enita Ayu Dea Lestari AMD.com dan Muhammad Ilham Pratama Eskom, diantarkan oleh kedua orang tua tercinta, beliau Bapak Yunita Adi Murtopo dan Ibu Rina Harjanti beserta Bapak Jamaluddin dan Ibu Ratna Malia. Ya hadirin tamu yang berbahagia, inilah hari yang telah dinantikan sekian lama oleh Dea dan Ilham. Hari di mana mereka boleh menyatukan hati dan cinta mereka dalam sebuah janji suci pernikahan. Thank you.
Sekali lagi saya minta tepuk tangan yang paling meriah untuk Dea Danila. Bapak Ibu hadirin tamu yang berbahagia, ini dia Raja dan Ratu kita di siang hari ini. Dea dan Ilham sudah hadir bersama dengan kita dan tentunya mereka siap untuk menerima ucapan selamat dan doa restu dari Anda semuanya. Tapi sebelumnya bersama-sama kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan perwakilan dari keluarga besar yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Jasa Ajianto. Oke, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Pinisepuh sesepuh ingkang tahat kinapeten, para rawuh kakung sumawon putri ingkang tansah kawula hormati. Dumateng kadang redha mudha taruna ingkang tansah kawula tresnani son ugi ingkang tansah kawula banggaaken. Saderengipun monggo kita dadakaken ngunjukaken puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring rahmat sedayaipun. Saengga kula panjenengan sami saged makempal wonten papan menika kanthi wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Salam saha selawat mugi tansah kunjuk dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita tengga-tengga syafaatipun wiwit wonten donya menika dumugi ing binjang yaumul khiyamah. Allahumma amin. Para rawuh ingkang sanget kawula hormati, saderengipun kawula nyuwun pangapunten bilih kula kumawantun matur wonten ngarsa panjenengan sami inggih awrat mundi dawuh saking adik kula pun Yunita Adi Murtopo kalian adik kula Rina Harjanti. Inggih kapuri ngaturaken menapa ingkang dados raos pangraos wonten ing pepanggihan siang punika. Wonten ing siang menika panjenenganipun adik kula pun Yunita Adi Murtopo kalian Rina Harjanti ngadani pawiwahan wonten ing siang menika. Inggih menika handhaupaken putra-putrinipun ingkang asma nyuwun pangapunten kula bika riyen Enita Ayu Dea Lestari ahli media komunikasi ingkang kala wau sampun kadhaup kalian anak bagus Muhammad Ilham Pratama sarjana komunikasi. Alhamdulillah kanthi donga panjenengan sedaya ijab sampun kalampah kanthi wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Punopo.
wonten ing enjang punika ingkang angka sepisan. Adik kula Yunita Ani, Adi Murtopo sekalian, angambali menggah sugeng kerawan panjenengan sami, ugi ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami bila panjenengan sami sampun kersa hanggrawuhi menapa ingkang dados undanganipun adik kula Yunita Adi Murtopo sekalian. Ingkang angka kali adik kula Yunita Adi Murtopo sekalian nyuwun donga pangestu. Mugi-mugi anggenipun netepi darmaning asepuh ndhawuhaken putrinipun saged dados keluarga ingkang sakinah mawadah maroh warohmah ngantos kaken-kaken ninen-ninen lan mugi-mugi enggal keparingan wahyuning jodoh ingkang awujud putra kakung menawa pun putri ingkang soleh soho solehah. Ingkang angka tiga adik kula Yunita Adi Murtopo anggenipun ngadani pawiwahan menika kathah dipun sengkuyung sedaya kemawon ingkang boten saged kula sebat setunggal mbaka setunggal. Mugi-mugi kanthi bantuan panjenengan sami pawiyahan wonten ing siang menika saged kalampah kanthi lancar mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Adik kula Yunita Adi Purtomo sekalian mboten saged paring piwales ingkang awujud napa kemawon. Mugi-mugi Gusti Allah paring lelintu ingkang matikel-tikel. Selajengipun keparengo panjenengan sami hanya kecakaken anggenipun lelenggan wonten ing pawiwahan menika mbok bilih anggenipun nampi kerawan panjenengan kathah kekirangan saha kalepatan wonten ingkang ingkang manggen wonten ing pundi kemawon. Adik kula Yunita Adi Murtopo namung nyun agung ing pangmuten ingkang tanpa upami. Mbok bilih namung semanten lan gatuk semanten anggen kawula matur mbok bilih wonten kekirangan saha kalepatanipun. Kula pribadi tansah nyun agung ing pangapunten. Pinutupen atur akhirus salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Bapak Jasa Hajianto yang sudah memberikan sambutan wakil keluarga besar. Bapak Ibu hadirin tamu-tamu berbahagia, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama kita memanjatkan doa. Dan doa akan dipimpin oleh beliau Bapak Rahayu. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo-monggo
kula dalasan panjenengan bilih siang sonten punika kapureh rawuh wonten ing menika panjenengan sami kasuwun doa pangestu. Kersanipun doa pangestu menika tambah sae kula nyuwun keikhlasan panjenengan sami mau suratul Fatihah kemawon samanggih wabil khusus kagem engkang berbahagia Mas Muhammad Ilham Pratama kalian Enita Ayu Dea Lestari. Mugi-mugi nopo engkang dipun sedya dipun jangka saged kasembatan dadosna keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Liridhoi ta'ala bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khususan li hajatina hajatikum Muhammad Ilham Pratama wa khususan li hajatina hajatikum Dea Anita Ayu Dea Lestari Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina walina wal akhirina radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif bainahuma kama alafta Adama wa Hawa. Allahumma alif bainahuma kama alafta Yusuf wa Zulaikha. Allahumma alif bainahuma kama alafta Nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Allahumma alif bainahuma kama alafta Muhammad Ilham Pratama wa Anita Ayu Dea Lestari. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Rabbana hablana min ajwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin fis sirri. Al Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makadan saha semandan anggen kula nderekaken berdoa kagem kedua mempelai mugi-mugi berbahagia selalu. Saking kula makaten saha semandan akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Bapak Rahayu yang sudah memimpin kita semua dalam doa. Semoga apa yang kita doakan bersama-sama dan kita aminkan bersama-sama tadi dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin tamu yang berbahagia, sesaat lagi kami akan membuka akses kepada Anda yang ingin memberikan ucapan selamat. Tapi sebelumnya kami persilakan untuk kedua mempelai berfoto terbatas terlebih dahulu bersama dengan kedua orang tua. Dan sembari Bapak Ibu tamu undangan mempersiapkan diri untuk naik ke atas pelaminan untuk memberikan ucapan selamat dan doa restu.
Jadi nanti Bapak Ibu tamu undangan yang ingin memberikan ucapan selamat silakan melalui karpet ini. Lalu monggo nanti untuk memberikan ucapan selamat dimulai dari yang paling kanan terlebih dahulu, kedua orang tua dari Dea. Setelah itu kedua mempelai, ketua orang tua dari Ilham. Dan Bapak Ibu bisa turun dari pelaminan menuju ke area makan melalui area samping di sini. Sudah ada tim dari Liandra Wedding Organizer yang nanti akan memandu Anda dan mengarahkan Anda semuanya. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih untuk kerjasama yang luar biasa vendor-vendor kita. Ada Eling Bening, Peti Fahrudin Makeup, Noka Story, Joko Dekorasi, Rose Catering, Hands Cake, Aviel Entertainment, Bapak Waluyo selaku MC akad, MC Vinoan Merila, dan tentunya ada Liandra Wedding Organizer. Dan tentunya terima kasih untuk seluruh pihak yang sudah boleh mendukung jalannya acara resepsi pernikahan dari Dea dan juga Ilham di siang hari ini. Ya, Bapak Ibu hadirin tamu undangan berbahagia, saat ini kami akan membuka akses kepada Anda. Monggo untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu, kami mohon nanti dapat bergantian, dapat mengantre, dan setelah itu setelah memberikan ucapan selamat, monggo untuk bisa menikmati santapan yang telah disediakan. Sembari Bapak Ibu bersantap, menikmati suasana yang ada di Eling Bening dengan pemandangan yang sangat indah. Dan tentunya nanti Bapak Ibu akan ditemani oleh Avil Entertainment yang akan menghadirkan lagu-lagu cinta di siang hari ini. Ya, dan langsung saja monggo Bapak Ibu tamu undangan yang sudah hadir di sini untuk bisa langsung naik ke atas pelaminan kembali. Monggo dimulai dari yang terlebih kanan dulu, kedua orang tua dari Dea, lalu kepada kedua mempelai, lalu kedua orang tua dari Ilham, dan setelah itu Bapak Ibu bisa turun melalui jalur di sebelah sini dan tentunya bisa menikmati santapan yang telah disediakan untuk memeriahkan siang hari ini. Bersama-sama, ini dia Aviel Entertainment. Special di siang hari ini untuk Dea dan juga Ilham, Aviel Entertainment.
namanya cinta sudah menggoda tuh yang kita namanya manusia juga rasanya susah banget untuk menghindar gitu ya, apalagi jatuh cinta. Cik, oke sudah. Baiklah, kali ini masih bersama dengan Avia Entertainment yang pastinya kami akan memberikan lagu-lagu berdasarkan cinta dan juga penuh kebahagiaan di siang hari ini. Iya, dan kalau mungkin Bapak Ibu ada yang tergoda untuk bernyanyi bersama dengan kami, dengan senang hati kami undang ke sini ya. Betul. Apalagi lama hati. Saya sudah tidak digoda, tidak ada yang menggoda. Sama tahu Bapak Ibu mau menggoda saya seperti lagu tadi. Oh, udah lama ya kamu gak digoda ya, tadi iya. Habis cerita ya. Iya, oh iya. Oke, Bapak Ibu hadirin tamu undangan berbahagia, sekali lagi terima kasih atas sudah boleh bersabar untuk naik ke atas pelaminan, luar biasa sekali tamu undangan yang hadir di siang hari ini. Selamat datang kembali terkhusus untuk Bapak Ibu tamu undangan yang datang dari luar kota atau mungkin ada keluarga dari Jakarta yang datang ke sini, terima kasih banyak. Terima kasih untuk kehadirannya, luar biasa sekali tentunya karena ini cinta Anda kepada Dea dan juga Ilham. Iya, dan tentunya selamat menikmati santapan bagi Anda semuanya. Sudah ada Rose Catering di sana, Bapak Ibu monggo dinikmati santapan-santapan yang luar biasa sembari menikmati suasana yang ada di sekitar Eling Bening. Ini view-nya best banget pokoknya. View terbest di Ambarawa ya, kalau kita bisa melihat gunung, ada danau ya. Luar biasa sekali sawah, pokoknya ini best banget ya. Kalau mungkin Bapak Ibu sambil makan, sambil memandangin pemandangan yang indah ini mungkin jadi nambah rasanya makanya. Rasanya jadi betah gitu ya. Jadi lahap gitu ya. Oke, kami undang terlebih dahulu untuk saudara inti dari Dea dan Ilham. Kami persilakan saudara inti dari Dea dan Ilham. Kami undang untuk mendekat ke pelaminan untuk berfoto bersama. Dan tentunya kami juga nanti mengundang untuk berfoto bersama. Ada keluarga besar Bapak Agus Tohari, keluarga besar Bapak Bambang Ismanto. Lalu kami undang juga keluarga besar Bapak Sri Tarto, keluarga besar Bapak Basri, keluarga besar Mbak Sastro Ampel, keluarga besar Mbak Sastro Tompa, dan rekan-rekan Karang Taruna dari Dea. Kembali kami undang terlebih dahulu untuk keluarga inti dari Dea maupun Ilham, saudara kandung dari Dea maupun Ilham. Boleh silakan untuk segera mendekat ke pelaminan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Dan setelah itu kami undang untuk keluarga besar Bapak Agus Tohari, keluarga dari Ilham, lalu keluarga besar Bapak Bambang Ismanto, keluarga dari Ilham. Kami undang juga keluarga besar Bapak Sri Tarto, keluarga dari Dea, keluarga besar Bapak Basri dari keluarga Dea, lalu keluarga besar Mbak Sastro Ampel, keluarga dari Dea, keluarga besar Mbak Sastro Tompa, keluarga besar dari Dea, dan rekan-rekan Karang Taruna dari Dea. Monggo, apabila sudah siap bisa mendekat terlebih dahulu ke pelaminan untuk berfoto bersama dengan kedua mempelai. Baik, dan kali ini sambil menunggu untuk sesi foto yang sudah disebutkan tadi, kita kembali lagi bareng dengan Afiel Entertainment. Kembali lagu-lagu cinta untuk Anda semuanya.
saksofon ada Kak Nanda. Dari harta. Really? Asik. Really? Terus, terus. Tapi lungiting asmoro. Lungiting asmoro itu apa coba? Artinya apa coba di... Saya kalau terjemahan Indonesianya gak ngerti. Oh, tapi kalau Thailandnya... Hap holei hap nue nai. Hap? Holei nak nue nai. Hap lolei nak nue nai. Iya. Itu adalah dari bahasa Thailand ya. Betul sekali. Oke. Okay, mungkin kalau kita lihat dari mempelai berdua nih tadi tebar senyum, bahagia. Kita asik. Juga ikut bahagia ya pastinya ya. Betul sekali. Karena melihat mereka bahagia aja aku ikut bahagia. Iya, pokoknya acara wedding itu adalah event-event yang selalu aku nantikan di mana aku bisa mendapatkan kebahagiaan. Karena selama ini aku gak pernah bahagia. Kenapa? Kenapa kamu gak pernah merasakan bahagia? Karena kamu yang selalu bahagiain. Iya betul. Kamu gak pernah dibahagiain. Eh sebentar, ya? Beberapa hari ini, kemarin kan kerja nih sama Avial juga. Kemarin tuh aku gak digombalin loh sama Avial. Oh gitu, kamu nunggu sekarang digombalin. Pengen, kangen aku. Aku kangen banget digombalin sama kakak Andre. Udah ketemu berarti. Tumben, sebentar. Tumben suaranya masuknya. Oke, gitu ya. Biasanya kalau aku merayu tuh, wajah kamu kayak rembulan. Oh iya, bloteng, blocel kilo. Kenapa? Oh iya, iya. Jangan dijawab gak, dulu. Soalnya dia gak pernah janjian. Yaudah. Ulang. Kita kasih waktu dalam 5 detik. Yuk, rayu dong. Wajah kamu kayak rembulan. Masa? Iya, tembem. Makasih loh Andre. Terima kasih, tahu aja berat badan lagi naik. Memang ya. Kalau Kak Andre itu dari satu kata bisa sampai kemana-mana gitu. Iya. Kalau udah kamu jawab pasti kemana? Lagi. Kemana jodohku sekarang di mana? Sebentar. Emang susah.
susah. Kenapa? Nyari nada dia tuh susah. Kenapa? Makanya dia susah jatuh cinta karena tidak ada yang menemukan nadanya. Iya. Kena lagi. Udah okay. Kalau udah gini mulai. Enggak, fix. Lo, gue, cinta. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya kami undang terlebih dahulu untuk berfoto bersama dengan kedua mempelai. Monggo untuk keluarga besar Bapak Agus Tohari, keluarga besar dari Ilham, keluarga besar Bapak Bambang Ismanto, keluarga besar dari Ilham. Kami undang juga keluarga besar Bapak Sri Tarto, keluarga besar dari Dea, keluarga besar Bapak Basri, keluarga besar dari Dea, keluarga besar Mbah Sastro Ampel, dan keluarga besar Mbah Sastro Tompak, keluarga besar dari Dea, dan juga teman-teman Karang Taruna Dea. Monggo, silakan ini. Kami undang mumpung ada waktu dan tidak terlalu crowded atau ramai. Bapak Ibu, kami persilakan untuk berfoto bersama ya. Sembari Anda menikmati santapan tentunya. Kami masih menunggu juga atensi dari Anda untuk boleh bergabung bersama dengan Avial di sini. Silakan persembahkan lagu Indah melalui suara Anda ya. Sebagai kado spesial tentunya untuk Dea dan Ilham yang sedang berbahagia di siang hari ini. Bila ingin melihatiku di dalam gelap, senangkan dulu airnya sepani kaca. Asik, ya. Tapi sebelumnya kami undang keluarga Jamaluddin, keluarga besar dari Jakarta untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Monggo untuk keluarga besar Jamaluddin dari Jakarta, monggo untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Lanjut gak? Lanjut dong. Lanjut gak Bapak Ibu? Lanjut. Langsung Avial yes, Entertainment. Jangan dulu, jangan
ya. Makanya kita selipin ya salam terus ya. Nah, cuman karena kok kayaknya ya salam banyak orang nggak familiar, takutnya nanti dikira lagu dari Arab. Gitu kan? Itu lagu sebenarnya bagus banget ya kan. Ketika bagusnya mendekati kenapa? Orang, kalau lagi dideketin misal dia mau senyum, diajak senyum juga ikut balas senyum, berarti dia tandanya mau. Oh gitu ya? Gitu dong. Oke, besok aku praktekin ya. Aku akan senyum kepada semua orang yang membalas senyumanku, mungkin dia jodohku. Nah kalau kamu mungkin setelah lama 30 menit jangan pernah berhenti untuk senyum. Jangan dulu. Kenapa lihat ke belakang? Ada apa sih? Enggak sih. Oh enggak ya, ya udah ya. Baik ya. Baik, ya. Ya, kita masih menantikan atensi dari Anda semuanya. Mungkin ada dari keluarga besar dari Jakarta. Mungkin ini sepertinya keluarga besar dari Jakarta akan pulang ya. Oh, udah di atas semuanya. Ya, nanti untuk keluarga besar di Jakarta, terima kasih untuk kehadirannya. Hati-hati di jalan, semoga perjalanannya lancar. Amin, sampai di Jakarta amin. Dengan selamat. Semoga nanti kita bisa ketemu konser Avial di GBK ya. Amin. Secepatnya ya. Iya, semoga. Soon. Nanti ditunggu aja. Nanti ada, kalau kemarin kan habis perang tiketnya Coldplay. Besok perang tiketnya Avial Entertainment. Oh, kamu udah beli ya tiketnya Coldplay ya? Aku nggak jadi beli aja. Kenapa? Nggak dapat. Nggak dapat. Karena alias beli Coldplay kan mahal banget tuh tiketnya. Uh-huh. Mending aku beli kulkas. Kulkas aja. Iya, lumayan. Oke, hampir sama. Baik. Iya, baik. Dan kami langsung lanjut aja lagi bareng dengan Avial Entertainment ya. Boleh. Dan kita masih menunggu Bapak Ibu yang berkenan untuk bergabung bersama dengan Avial. Ini juga sebagai doa untuk dia dan juga Ilham. Haha, doanya apa nih? Semoga mereka berdua selalu bersatu, selamanya setia, saling percaya. Betul. Sampai mereka tua. Sampai tua, sampai maut memisahkannya. Betul. Itu kok kayak ada di lirik sebuah lagu ya? Kok kayak lagu ya? Nah ya, makanya. Kita akan, Avial akan coba bawakan. Ini sebuah doa tentunya melalui sebuah lagu. Harapannya seperti lagu ini, dia dan Ilham akan selalu bersama-sama. Tapi ini versi Jawa kayaknya. Betul, versi Jawa. Semoga okay. Nanti bisa diterinselit ya. Baik. Senang barang susah barang nyandeng sirammu, sayang sirammu. Jodohku mesta angan-angan oleh hati pilihanku. Tenang, rasa sepanang tenang. Aku senang
ya, meskipun sampai tua tidak akan pernah berpisah. Betul. Karena meskipun kalau sudah tua tuh biasanya udah beda kalau sama pengantin-pengantin baru gitu ya. Bedanya rasanya. Kenapa? Baik, dan kali ini tadi sudah satu lagu yang luar biasa. Iya, sampai tua. Tadi harapannya pokoknya keduanya bisa terlalu bersama, saling setia. Suka maupun duka seperti lirik lagunya. Susah-susah bareng, seneng-seneng yo bareng gitu ya. Susah-senang bareng-bareng pokoknya hingga tua, hingga maut memisahkan. Amin. Iya, dan kami ingatkan untuk Bapak Ibu tamu undangan berbahagia, mungkin sesaat lagi nanti sekitar pukul 12, kedua mempelai kita akan turun dari pelaminan terlebih dahulu, karena keduanya akan berganti busana. Dan kami harap Bapak Ibu tamu undangan semua yang ada di sini jangan meninggalkan acara ini terlebih dahulu, terutama untuk sahabat-sahabat dari Dea dan Ilham, karena nanti masih ada momen kebahagiaan dari Dea dan Ilham yang akan kita ikutin bersama-sama, terutama untuk sesi lempar bunga ya. Jadi nanti buat teman-teman yang kemana-mana dulu tetap bersama dengan kami hingga tentunya di penghujung acara. Sembari Anda menikmati santapan, memandangi pemandangan yang indah di sekitaran Eling Bening, sembari Anda ditemani dengan Avial Entertainment tentunya. Ya, kali ini kita akan memberikan sebuah lagu spesial untuk mempelai wanita kita. Karena menurut Mas Ilham mempelai wanita kita ini Mbak, dia ini sangat istimewa buat hatinya. Kemarin priwetnya di Jogja. Oh iya, really? Kok kamu tahu? Tahu dong. Kamu bagian apanya? Bagian tata busana dan make up. Udah gak usah diiniin. Dasar. Udah ya, Wak. Kenapa? Ya. Nyanyi dulu ya, Wak. Ya. Oke, nyanyi. Iya. Soalnya kalau sama Andre suka berantem. Iya. Tapi berantem tuh berantem cinta, okay. Karena kita bekerja iya hanya gimmick aja gitu ya. Hai. Walaupun di luar sana beneran gitu kan. Iya, itu lagi aku kasih pelajaran. Kenapa? Apa? Mengerti apa itu cinta dan gak salah. Maksud kemarin, lo? Kemarin kan dia salah. Salah kenapa? Salah memilih, jadi dia memilih? Masih jomblo. Terus? Karena harusnya sama anaknya, dia malah milih bapaknya. Salah pilih. Itu artinya salah memilih itu ya? Salah memilih. Aku pikir salah memilih pasangan. Lain kali besok, ya anaknya jangan bapaknya. Oh iya, Andre sebenarnya pengen fokus sama anaknya Andre. Tapi gak tahu kenapa setan. Yang nyantol bapaknya. Ya setan tuh kadang kan dimana-mana. Ya loh kok bapaknya lebih menarik ya udah gas. Ya akhirnya ketahuan maknya berantem kita sudah selesai. Mohon maaf ini bercanda ya Bapak Ibu ya. Tadi kira beneran lagi, dikira saya pelakor lagi nanti. Padahal iya. Yang tahu lagu ini nyanyi bareng yuk. Bukan gitu. Gimana? Iya. Yang salah. Kowe siji sijine. Kowe jomblo aku ngini. Gitu ya. Oke. Kita ubah liriknya. Aku jomblo terus kowe ngini. Oke. Yo. Mohon maaf, Liandra saya izin dulu ya, saya sampai jam segini aja, saya mau turun. Kowe si cine, kowe jomblo aku ngine. Ngine ya terus, apa-apa. Kasian. Ibarat kowe kudoku Jogja, kowe dan istimewa. Avial, ye! Goyang boleh yuk bareng Alfial di sini. Juang ke kancah normal.
Ibu, siapa ini Ibu? Ibu Novi. Ibu Novi. Ibu Novi dari mana Ibu? Dari Tangerang, baik. Bersama dengan Ibu Novi dari Tangerang. Oke, baik Bapak Ibu tamu yang berbahagia karena saat lagi kedua mempelai dan orang tua akan turun dari pelaminan untuk berganti busana. Oke, persilakan monggo yang belum memberikan ucapan selamat untuk bisa memberikan ucapan selamat terlebih dahulu. Atau mungkin nanti juga tidak apa-apa, tapi kalau Bapak Ibu ingin memberikan ucapan selamat dan doa restu kepada kedua mempelai dan orang tua, monggo bisa dilakukan sekarang ini, karena saat lagi kedua mempelai akan turun dari pelaminan untuk berganti busana. Dan tentunya untuk Bapak Ibu kami tidak
kami harap agar tidak meninggalkan tempat ini, tetap bersama dengan kami karena nanti setelah kedua mempelai berganti busana, tentunya akan kembali menyapa Anda semuanya. Dan tentunya terima kasih untuk Buana Picture yang sudah mengabadikan momen di siang hari ini, video yang luar biasa bersama dengan Buana Picture. Tentunya Bapak Ibu bisa menyaksikan lewat LCD atau TV-TV yang ada di tersebar di area makan juga. Jadi bisa melihat apa yang sedang terjadi di area pelaminan. Setelah ini kembali kedua mempelai akan turun dari pelaminan beserta dengan kedua orang tua untuk berganti busana. Dan Bapak Ibu tamu undangan masih berada di sini, kami ucapkan selamat menikmati santapan terlebih dahulu. Dan sembari nanti kita menantikan kembali kehadiran dari kedua mempelai. Kembali kami harap Anda tidak meninggalkan tempat ini sebelum nanti kedua mempelai kita akan bergabung kembali, tentunya untuk menyapa Anda semuanya. Ya, Bapak Ibu tamu undangan berbahagia, sekarang ini kedua mempelai kita sedang meninggalkan pelaminan untuk berganti busana. Dan kami mohon Bapak Ibu tetap bersama dengan kami hingga nanti kita menantikan kehadiran kembali dari kedua mempelai kita dan orang tua. Sembari Bapak Ibu tentunya menikmati santapan yang telah disediakan.
sana. Dan segera sesaat lagi, kedua mempelai kita akan bergabung bersama dengan kita tentunya. Bapak Ibu hadirin tamu yang berbahagia, kita masih menantikan kehadiran dari kedua mempelai berbahagia. Apabila sekarang ini Bapak Ibu sedang menikmati santapan, kami ucapkan selamat menikmati santapan yang telah disediakan bersama dengan Rose Catering tentunya. Kita masih menantikan kehadiran dari kedua mempelai kita. Selamat datang dan bergabung untuk Bapak Ibu tamu yang baru saja hadir. Terima kasih untuk waktu dan kehadirannya di siang hari ini. Kami persilakan untuk Bapak Ibu Among tamu untuk kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Dan kita akan menyambut kembali kehadiran tamu-tamu undangan kita yang akan segera hadir bersama dengan kita.
Ya, kami ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu seluruh tamu yang berbahagia yang baru saja hadir dan bergabung bersama. Langsung saja kami persilakan kepada Anda untuk bisa berdiri di dekat pelaminan maupun jalur yang akan dilalui oleh kedua mempelai kita. Setelah berganti busana, kedua mempelai kita akan bergabung kembali bersama dengan kita untuk menuju ke pelaminan untuk kembali menerima ucapan selamat dan doa restu dari Anda semuanya. Bapak Ibu hadirin tamu undangan berbahagia yang sekarang ini berada di ruangan ini, kita akan menyambut bersama dan boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah kembali untuk Dea Dadilham. Hadirin tamu yang berbahagia, kita hantarkan kembali, ini dia Enita Ayu Dea Lestari AMD.com, putri dari Bapak Yunita Adi Murtopo dan Ibu Rina Haryanti dari Boyolali, dengan Muhammad Ilham Pratama Eskom, putra dari Bapak Jamaludin dan Ibu Ratna Malia dari Jakarta Selatan. Kedua mempelai kita tambah cantik dan tentunya gagah, ganteng. Berkat busana dan makeup dari Betty Fahrudin Makeup.
Kembali saya minta tepuk tangan yang paling meriah untuk Dea dan Ilham. Ya, Bapak Ibu, ini dia pengantin kita mempelai berdua sudah hadir di pelaminan dan kembali akan menerima ucapan selamat dan doa restu dari Anda semuanya. Tapi sebelumnya kami undang teman-teman bridesmaid dan best man untuk berfoto bersama terlebih dahulu bersama dengan kedua mempelai kita. Dan kami harap juga teman-teman bridesmaid, best man, sahabat-sahabat dari Dea dan Ilham yang sudah hadir di sini jangan pergi kemana-mana. Karena tentunya nanti ada satu momen kami akan mengajak Anda semuanya di mana kedua mempelai kita akan melempar hand bouquet. Kali ini kita berikan kesempatan untuk bridesmaid dan best man untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Setelah itu kami akan persilakan kepada Bapak Ibu tamu undangan yang hadir untuk bisa memberikan ucapan selamat dan doa restu. Kembali untuk memeriahkan siang hari ini. Ini dia, Avial Entertainment. Just the two of us.
Enggak, aku terlalu mendalamin musiknya gitu loh. Dikasih view yang indah, udara sejuk dengan gitu kan. Dengan ambiar musiknya, mendayu-dayu. Aduh, ini membawa kedamaian yang luar biasa banget gitu lah. Benar, Dek Avino. Tambah luar biasa banget karena siang hari ini sudah ada yang mau berkenan gabung. Asik, siapa Tuch? Yang ada di depan nih, yang pakai dasi teman-teman, Batsman dan Bradsman ya ini ya, boleh langsung aja. Oh satu-satu dulu, boleh. Oke. Cik. Kali ini sudah ada sahabat dari Dea dan juga Ilham yang sudah bergabung. Ya, nanti kita kenalan, biar ambil dulu nada ya. Kalau enggak diambil nadanya ntar keburu diambil sama yang lain. Kayak kamu aja ya. Kayak jodohku ya, enggak tahu kemana. Kalau jodoh diambil orang lain kayaknya. Kalau jodoh itu pasti ini ya, mungkin kalau yang lagi deket-deket aja yang suka diambil sama orang lain. Oh gitu. Karena ternyata itu jodohnya orang lain. Sesuai dengan pengalaman ya. Betul. Ada kakak siapa ini? Wisnu. Kak Wisnu. Ini sahabat dari Dea dan Ilham atau Dea saja, Ilham saja? Kalau awalnya saya sahabat dari Mbak Dea. Oke, akhirnya bersahabat juga dengan Ilham. Iya benar. Oh mantap mungkin sekali. Mungkin kali ini mau memberikan ucapan selamat begitu dong Kak Wisnu. Kasih ucapan selamat dan doa boleh? Mak Dea, Mak Dea. Mak Dea? Iya. Kok kayak panggilan Dea? Panggilannya Mak Dea. Mak, panggilannya tuh Mak sebenarnya. Oh iya Mak, oke. Okay. Untuk Mak Dea, selamat menempuh hidup baru. Semoga sakinah mawadah warohmah. Amin. Fit dunya wal akhirah. Amin. Segera diberikan momongan. Amin. Amin. Bisa diatur. Oh ini yang mau ngomong nanti rencananya. Oh ini nanti dibawa ya Mak Dea ya boleh. Ditanya dulu dong, kamu udah ada yang ngomong belum gitu? Kamu dulu. Oh aku nanya ke dia, kamu udah ada yang ngomong belum? Tanya mbaknya itu. Sudah ada belum mbak? Belum. Makanya cari. Masa mau diimong sama keyboardisnya? Mau diimong? Enggak. Oh ada namanya April. Oh bertepuk sebelah tangan, kok kayak judul lagu? Cintaku bertepuk sebelah tangan. Buat remuk seluruh hatiku. Hatiku. Bentar. Yang namanya April ada di sini enggak? Namanya April ada di sini enggak? Oh enggak diundang? Oh memilih mahasir kericuhan ya. Oke, kalau ada mau gue jadiin friend sih.
bercanda. Oke, langsung Mas Wisnu, sebuah lagu ya dihadirkan spesial di siang hari ini untuk Dea dan Ilham, sahabat tercinta, bersama dengan Avial Entertainment. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Wisnu. Dua insan, dirimu, diriku. Silakan kami Wisnu. Cinta, cinta, sungguh indah cinta. Raisa Mustikaning Dewanti. Kak Raisa. Iya. Kita kedatangan jauh-jauh dari Jakarta. Iya. Dan akhirnya bisa datang juga Kak Raisa ya. Oh, dari mana? Oh begitu. Baik, karena Kak Raisa rumahnya dari Malaysia ya. Ah, iya. Dari coba Malaysia cuman. Dari Malaysia lah ini. Oh iya, oh, dari Malaysia. Dari Malaysia. Baiklah. Silakan Kak Raisa. Silakan ini Kak Raisa dari... Kak Wisnu, terima kasih. Nanti boleh gabung lagi. Oh, minta ditemenin. Baik. Boleh. Boleh pakai mic saya aja, boleh. Janganlah, jangan, jangan ku rindu.
Nanti kayaknya saya bisa dikasih honor Mbak Dea juga kayaknya ini. Kenapa? Ikut nyanyi di sini. Oh, ikut nyanyi, nak nyanyi juga lah. Oh, bersama juga dengan awak dari Malaysia nih. Iya, saya budak Malaysia. Oh, dari Malaysia, budak dari Malaysia ya. Saya Meme. Oh, Meme. Yeah. Kalau saya siapa? Susanti. Susanto. Oh, Susanto. Baik, oke, okay, ke Raisa kali ini. Boleh dong untuk ucapan selamat dulu. Kalau tadi Kak Wisnu udah, yeah. Sekarang Kak Raisa dong. Idem. Benar namanya Kak Raisa ya? Bukan. Oh bukan, siapa nih namanya? MD. Kak MD? Iya. Yeah. Kak MD, udah MD doang gitu? Mahfud MD? Tapi katanya mau ngucapin dulu lah Mbak, kamu lah Mbak. Ucapannya sama kayak Mas Giri lah, sama pada umumnya. Semoga sakinah mawadah warohmah. Yeah. Doakan saya cepat nyusul ya, mohon maaf ini ya. Amin, Allahumma amin. Segera menyusul, jangan lupa juga ya bareng dengan Liandra. Iya, tetap ya, tetap promosi. Promosi harus tetap dong. Gak apa-apa. Baik. Dekatmu, daruan
Bogor dari Jakarta ya Raisa ya. Mbak, ada satu lagi mbak. Tapi malu-malu mbak. Itu mbak. Malu-malu ya, mana yang malu? Itu mbak. Boleh dong kasih apa namanya? Umi mbak. Kak Umi boleh dong kak Bu? Yuk. Ayo lah. Silakan kakak, ayo menuju ke tengah kontestan berikutnya. Oh sudah terlanjur. Ini mic panas, kali dipegang gak bisa lepas. Sebelum bernyanyi silakan. Oke sudah nyala, aman. Tes ini beneran mas. Ayo dong satu lagu buat sahabat tercinta boleh ya. Mahal banget mas, belum dibayar soalnya sama dia. Tenang aja, transferan langsung kok ya. Nanti bisa ditransferin pakai keris. Boleh diem dulu enggak? Lagi ada orang ngobrol. Suka gitu ya, enggak dikasih tahu ya kalau sama Afiel mah. Kita kan lagi ngobrol ini loh, lagi tanya. Ngerti Afiel? Ayo kakak nyanyi apa? Tak bubuti kabele. Nah, ayo buruan. Kalau kakak gak nyanyi-nyanyi begitu terus nanti musiknya. Gak kelar-kelar kakak. Boleh yuk satu lagu silakan dipikirkan spesial untuk kedua mempelai kita. Sembari saya ingin mengundang dulu untuk berfoto bersama. Kembali untuk nama-nama yang kami sebutkan. Ada rekan alumni SMP 2 Ampel angkatan 93 sampai 94. Lalu alumni OSIS SMA 3 Boyolali angkatan 25. Alumni Dewan Ambalan. Altea Care Family. Lalu kami undang juga komunitas Sandex, Semarang Android Developer Center. Ya, sekali lagi untuk nama-nama yang sudah kami sebutkan, monggo untuk bisa mendekat ke pelaminan untuk berfoto bersama. Loh, mbak, kenapa gak jadi? Kak Umi gak mau. Kenapa? Gitu. Siapa namanya? Kak Umi. Hah? Kak Umi. Umi. Ayo sini, Umi, ayo sini, Umi, ayo sini, Umi, cepat kemari, Umi, cepat sini. Luar biasa, Wheel Entertainment, thank you banget sudah mengiringi sebuah lagu Umi ya. Iya dong. Baik, kalau gitu saya mau undang dulu teman-teman Bridesmaid, semuanya boleh mendekat. Sahabat-sahabat juga dari Dea dan Ilham boleh mendekat juga. Saudara juga kami persilakan untuk mendekat. Sekarang ini kita akan menyaksikan prosesi pemotongan kue kebahagiaan. Kamera sini ya, asik. Oke. Bersama dengan Buana Picture tentunya Bapak Ibu bisa menyaksikan momen yang sekarang ini sedang berlangsung di atas pelaminan tentunya ya. Dan saat lagi kedua mempelai kita akan melakukan pemotongan kue pengantin. Untuk itu kami akan undang Dea dan Ilham setelah ini untuk bisa menuju ke kue pengantin yang berdiri sangat cantik di depan kita semuanya. Kami undang juga teman-teman bridesmaid. Bestman boleh mendekat semuanya ya, dan juga saudara maupun keluarga silakan untuk mendekat bersama kemari, mendekat ke pelaminan. Kita saksikan sebuah momen penuh cinta dari Dea dan juga Ilham. Iya, silakan untuk yang berada di pelaminan, silakan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Sudah hadir Noka Story di sini yang akan mengabadikan momen bahagia dari Ilham dan juga Dea di siang hari ini tentunya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Oke, persilakan Dea dan Ilham boleh turun ke bawah terlebih dahulu.
untuk menuju kue pengantin. Kami undang Bapak Ibu, teman-teman, sahabat untuk boleh menyaksikan pemotongan kue kebahagiaan atau kue pengantin. Tentunya bersama Dea dan juga Ilham. Oke, silakan tim dari Noka Story boleh mengarahkan posisi yang paling cantik, angle mana. Oke, silakan pisau dipegang. Mas Ilham boleh. Oke, sudah diarahkan oleh tim dari Lianda Wedding Organizer. Mas Ilham boleh tangan kirinya pegang dong pinggangnya Mbak Dea. Nah, biar lebih mesra, oke. Ya, Bapak Ibu hadirin tamu dan berbahagia, bersama-sama kita saksikan ini dia pemotongan kue kebahagiaan bersama dengan kedua mempelai kita. Dimulai dari 3, 2, 1, silakan kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Pemotongan kue kebahagiaan ini sebagai simbol bahwasanya kedua mempelai kita akan saling bersama, saling setia mengarungi kehidupan dan pernikahan, kehidupan rumah tangga nantinya, suka dan duka. Tentunya Dea dan Ilham akan bersama-sama bahu membahu. Terima kasih Dea dan Ilham, boleh kembali naik ke atas. Kalau tadi kue pengantin sudah dipotong, kali ini kedua mempelai akan memberikan suapan sebagai ungkapan bakti dan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta. Dimulai dari kedua orang tua, dari Dea terlebih dahulu, kami persilakan kedua mempelai untuk menghadap ke ayah dan ibu tercinta. Ya, silakan masing-masing nanti memegang kue. Dea suapkan ke mama, Mas Ilham suapkan ke papa. Nanti bersama-sama. Dan hadirin tamu-tamu berbahagia, sebagai ungkapan terima kasih dan tentunya bakti seorang anak kepada kedua orang tua, ini dia Dea dan Ilham akan memberikan suapan kue pengantin kepada beliau Bapak Yunita Adi Murtopa dan Ibu Rina Harjanti. Kami persilakan disuapkan kuenya. Lalu kuenya boleh dikasih ke mama dan papa. Kuenya kasih ke mama dan papa saja, boleh dipegang. Jangan lupa dicium, boleh dipeluk mama dan papanya. Iya. Mama papa, terima kasih untuk cinta yang sudah diberikan kepada Dea dan tentunya mohon doa restunya selalu untuk Dea beserta dengan suami. Terima kasih mama dan papa, kuenya boleh dinikmati sembari duduk. Selanjutnya Dea dan Ilham boleh berbalik badan. Kami undang kedua orang tua dari Ilham, Bapak Jamaluddin dan Ibu Ratna Malia. Hal yang sama akan dilakukan oleh kedua mempelai kita. Dea dan Ilham silakan memegang kue satu-satu. Kali ini Ilham suapkan ke papa dan dia suapkan ke mama. Dan tentunya kembali ucapan terima kasih mewakili Ilham kepada mama papa tercinta. Terima kasih untuk doa-doanya. Semoga mama dan papa selalu diberikan kesehatan, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa doa restu selalu untuk Dea dan Ilham. Terima kasih Bapak Jamaluddin dan Ibu Ratna Malia, kami persilakan untuk duduk kembali.
Kali ini kedua mempelai kita akan saling menyuapin, boleh? Yang pertama ini sebagai bentuk bakti seorang istri kepada suami yang akan selalu melayani suami dengan cinta tentunya. Oke, boleh pelan-pelan, tahan dulu, tahan. Iya, tahan. Oke, selanjutnya bergantian. Mas Ilham boleh menyuapkan kepada Mbak Dea. Oh, maunya satu kue bersama. Oke. Ya, ini sebagai bentuk mengayomi seorang suami kepada istrinya. Tentunya sebagai cinta kasih juga. Oke, sudah, terima kasih. Dan kali ini saya ingin Mas Ilham dan Mbak Dea melakukan sebuah prosesi, tentunya disaksikan oleh Anda semuanya. Saya ingin Mas Ilham memberikan kecupan terindah kepada Mbak Dea melalui prosesi wedding kiss yang diawali dengan wedding dance, ya. Kita akan kasih lagu untuk Mbak Dea dan Mas Ilham. Mbak Dea boleh kedua tangannya di pundaknya Mas Ilham, asik. Mas Ilham pegang pinggang istrimu. Nah, diringi sebuah lagu ini, silakan untuk melakukan wedding dance. Boleh gerak ke kanan kiri bersama-sama. Dan nanti saya akan memberikan clue atau aba-aba untuk Mas Ilham memberikan kecupan terindah kepada sang istri tercinta melalui wedding kiss. Oke, Bapak Ibu hadirin, tamu dan berbahagia, mari kita hantarkan Dea dan Ilham. Dea dan Ilham, silakan saling bertatapan. Salurkan energi cinta dari pandangan kalian masing-masing. Kita antarkan sedikit boleh mengenang perjalanan cinta dari Dea dan Ilham. Tentunya suka dan duka sudah dilalui oleh keduanya. Gak pada hari ini perjuangan dari cinta mereka membuahkan hasil. Mereka boleh bersanding bersama, berdampingan sebagai suami dan istri untuk mengarungi kehidupan, menghabiskan sisa umur bersama-sama. Disaksikan oleh keluarga tercinta dan hadirin semuanya, kami undang Anda untuk mendekat. Saya minta nanti untuk memberikan tepuk tangan yang paling meriah. Inilah momen yang tentunya sangat indah di siang hari ini. Dea and Ilham, it's time for wedding cake. Happy wedding sekali lagi untuk Dea dan Ilham. Semoga dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, bahagia dunia akhirat. Dan tentunya segera diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Amin. Dan sekarang ini saya akan mengundang dulu teman-teman bridesmaid, best man, saudara-saudara, sahabat, kerabat yang masih single. Yuk sekarang semuanya ke depan, boleh berkumpul. Ya, silakan semuanya ke depan berkumpul.
Mungkin Mbak Dea dan Mas Ilham boleh bantu panggil teman-temannya untuk bergabung ke depan, boleh? Mbak Dea silakan. Mari teman-teman dan juga para hadirin sekalian, kita mau ada lempar bunga. Asik. Nanti bagi yang beruntung ada hadiahnya, jadi... Oh, yuk. Ada hadiah boleh, spesial. Ada kecil boleh, silakan yuk. Oke, siapa aja boleh ya? Siapa aja boleh. Siapa aja boleh, karena ada hadiah spesial. Berarti di sini Dea dan Ilham ingin berbagi kebahagiaan ya. Yo, semuanya kumpul, 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 kumpul. Ada hadiah spesial. Ayo, sayang yang kecil-kecil di depan deh. Sayang yang kecil-kecil di depan. Nah, yuk. Siap ya. Ayo, boleh, boleh. Silakan. Oke. Ini siapapun boleh bergabung di sini ya. Yo. Oke, semuanya sudah siap? Kita goyang dulu boleh ya? Ayo kedua mempelai kita goyang dulu boleh? Asik! Yang tahu lagunya boleh yuk. Yo rapopo to yo bojone mang anyar. Ayo. Kita joget dulu. Asik. Ayo, pimpin joget. Asik. Go. Mas Wisnu pimpin
sekali lagi ini ada hadiah spesial untuk yang mendapatkan handbuke. Yo! Boleh tepuk tangannya dulu dong. Yeay! Hey! Ayo lepar. Ayo lepar. Ayo lepar. Asik. Siap ya? Dea Daniel Abi, hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Belum, sabar dulu ya. Tunggu. Sekali lagi ini ada hadiah spesial. Yo, Ilham Dea. Yo, satu, dua, tiga. Sekali lagi bubar katanya. Kalau di prank sekali lagi, jangan dong ya. Yo, kali ini semuanya tangan ke atas, boleh tangan ke atas. Hitungan ketiga, Dea Dilam. Satu, dua, tiga, lepar. Woi, tepuk tangan dulu dong. Yang dapat ternyata Mas Wisnu, boleh naik ke atas. Oke. Oke. Gimana Mas Wisnu perasaannya mendapatkan handbuke? Gak lama apanya? Gak lama kayaknya. Gak lama balikan lagi sama April. April, setuju balikan sama April? Baru sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. April buat kamu. Kau buat remu seluruh hatiku. Tolong di video kirim buat April ya. Lagu ini spesial buat yang namanya April yang sudah memutuskan atau bikin Mas Wisnu bertepuk sebelah tangan. Asik, asik. Ayo dong nyanyi dulu. Baik, yang pastinya kita ingin mendoakan Mas Wisnu segera ditemukan dengan jodohnya. Amin. Bisa segera menyusul kebahagiaan Mbak Dea dan juga Mas Ilham. Amin. Silakan kalau ada yang ingin sesuatu disampaikan untuk sahabatmu, kan pesan-pesannya. Kan tadi udah. Itu tadi ucapan. Oh. Sekarang pesan-pesannya untuk Dea, terus untuk Mas Ilham terutama ya. Oke. Okay. Apa ya Mas? Nggak tahu Mas. Ya... Intinya tetap semoga selalu bahagia sebagai pasangan suami istri. Asik. Ya, apalagi Mak jangan lupa tetap gila lah gitu. Tetap gila. Ya. Ini kayaknya kelihatan banget ya Mas Ilham tuh kalem gitu ya. Oke, berarti seimbang, pas. Seimbang, saling melengkapi. Ya, oke. Gitu. Kalau pesannya buat Mas Ilham dalam nanti berumah tangga menghadapin Mak Dea apa? Mungkin sabar aja ya, karena saya temannya itu kayaknya agak cerewet gitu. Temannya aja harus sabar ya, apalagi ya. Ini nanti yang hidup bersama-sama seperti itu ya, harus ekstra sabar. Oke, Mas Wisnu terima kasih, silakan untuk berfoto bersama, hadiahnya? Hadiahnya mana hadiahnya? Hadiahnya mana? Ibu sebentar ya, boleh ya. Oh, ini. Ada amplop, saya nggak tahu dari Mbak Dea atau April, ya. Sepertinya surat cinta dari April kita nggak tahu ya, buat Mas Wisnu. Mas Wisnu sekali lagi selamat, boleh foto dulu dong. Sekarang pakaiin bukenya. Bapak Ibu tamu undangan yang baru saja hadir dan bergabung, selamat datang dan bergabung. Selamat menikmati santapan. Masih ada Avial Entertainment di sini yang masih akan menemani Anda hingga nanti di penghujung acara tentunya. Tetap bersama kami, yang belum berfoto kembali kami undang untuk bisa mendekat ke pelaminan.
untuk berfoto bersama dengan kedua mempelai ya. Terutama kami undang rekan alumni SMP 2 Ampel angkatan 9394, alumni OSIS SMA 3 Boyolali angkatan 25, alumni Dewan Ambalan, Altea Care Family, lalu kami undang juga komunitas Sandex Semarang Android Developer Center. Jumpa diri di suatu suasana terasa getaran dalam dada. Ku coba mendekati, ku tetap padan. Oh dia sungguh mempesona. Hidup ku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa. Rasanya cinta ya. Dan kali ini Kak Vino sudah ada yang mau bergabung juga bareng dengan kita lagi. Oh my God, yes. Siapa itu? Ini sudah ada di depan kita ya, yang memakai celana coklat kalau gak salah. Oh kakak, ya. Nah yang sedang boleh nengok dong. Boleh bergabung. Baik, selamat Oke, silakan. Baik, ini saya bersama dengan Kak siapa namanya? Adit saya, Mbak. Kak Adi? Iya. Yeah. Oke, Kak Adi. Kak Adi dari mana nih? Dari Jakarta atau? Saya dari keluarga baik-baik. Oh, oh iya benar-benar luar biasa. Ini
Yang ada di iklan TV dulu. Apa oh iklannya? Dia di main bola lagi yuk. Iya sekarang mainnya gak bola mas. Epilepsi bukan penyakit menular, tapi ini terjadi pada Adi anak saya, benar kan? Termosesnya mana Pak? Iya dari Semarang saya. Oh dari Semarang. Kak Adi mungkin ingin memberikan ucapan selamat dan juga doa dulu. Iya, saya ingin ucapkan buat Iqbal dan Dea, keponakan saya omnya Mbak. Oh om, omnya. Jadi semoga selalu bahagia dalam Amin. Segala hal. Jika nanti suatu saat perjalananmu melelahkan. Asik. Berdua duduk bersama pijet-pijetan. Mau. Jika nanti suatu saat ada yang saling menyakiti, entah perbuatannya, entah omongannya, duduklah berdua dan ingat masa-masa indah yang kalian sudah lalui. Oh luar biasa. Semoga selalu bahagia. Amin. Om Adi. Iya. Apa? Oh, aku mau ikut main. Stop. Oh, stop. Kau mencuri hatiku, hatiku. Stop. Kau mencuri hatiku. Aduh, aku kalau kayak gini malah gerak-gerak sendiri loh nanti ya. Baik, silakan Om Adi. Iya, saya mau nyanyi lagu Sempurna, Mbak. Sempurna. Tolong teksnya ya, Mbak. Oke, tolong teksnya dalam bahasa Thailand boleh? Bloy, 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 nanti gitu loh. Iya, tolong lai kap. Cang-cang su lai slai. Thai lai kap. Khoi kisai sklap. Kom nai. Oke, lagu ini Kau Begitu Sempurna, khusus buat Dea dan buat semua ibu-ibu wanita di seluruh dunia. Ini yang nyanyi bapak-bapak, bahwa kalian semua adalah makhluk paling sempurna. Betul ya, Mas? Betul ya? Saya juga sempurna kok. Mas. Bersama dengan Ambil Entertainment. Begitu sempurna. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Adi. Kau begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu memujamu. Di setiap langkahku kan selalu memikirkan dirimu, tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna. Genggam tanganku saat diriku lemah dan terjatuh. Kau bisikan kata dan hapus semua sesuatu.
janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau Boleh, satu lagi. Oh, boleh, boleh. Waduh. Boleh dong, apa sih yang gak buat Om Adi ya? Om Adi ini vokalis band deh ya. Iya. Boleh gak sih Om? Seker band. Apa? Seker band. Seker band. Seker band, Mbak. Seker band, seker band. Seker band. Oh, iya. Seker band. Oke, silakan Om Adi, lagu yang kedua apa? Berdua boleh, Pak. Jangan. Jangan, saya spesial lagu Thailand soalnya. Oke, ayo. Asik. Coploy Thai ya. Ternyata kamu naik-naik. Udah, aku sudah lali. Baik, sebelumnya kami undang Bapak Ibu among tamu, monggo untuk berfoto bersama dengan kedua mempelai, mungkin nanti secara bergantian. Monggo, Bapak Ibu among tamu kami undang, langsung saja menuju ke pelaminan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Masih ada beberapa saat untuk kami menemani Anda semuanya di hari berbahagia. Dari Dea dan Ilham tentunya. Bagi Bapak Ibu yang sedang menikmati makanan, selamat menikmati santapan yang telah disediakan tentunya. Dan ini langsung aja monggo Bapak Ibu among tamu. Dan mungkin ada keluarga ataupun sahabat yang belum berfoto, kami persilakan. Kami undang nanti setelah among tamu untuk Pak Bambang untuk berkenan berfoto bersama ya. Pak Bambang nanti kami undang untuk berfoto bersama dengan kedua mempelai. Sudah Om Adi? Sudah Pak. Oke siap. Lagu yang kedua apa nih? Napply. Napply dari Aerosmith Pak. Itu gak ada artinya. Ada, Napply. Napply Sam Cina A. Napply itu lapar loh. Oh iya gak tahu. Ini judulnya Napply. Napply nak-nak noy. Oke, serah deh, serah. Aduh, mempermalukan diri sendiri malah. Gak apa-apa, yang penting semua baik. Oke, kembali lagi bersama dengan Om Adi dan juga Aviel Entertainment. Just to hear your breathing, what you smell while you are sleeping, while you far away and dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent you, it's a moment I treasure. I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, babe, and
Okay. I miss you, baby. I don't wanna miss a day. Yeah, okay. Keren Mas Adi. Sip. Aduh. Ayo yang lain nyanyi-nyanyi. Wow. Tapi tolong milih lagunya yang benar ya nanti. Emang. Ketelek. Ini luar biasa banget tuh dua lagu. Suaranya Wadi ya. Iya. Yeah. Terima kasih saya ucapkan untuk apa tadi? Siapa? Yang ini tadi Enterprise Avial. Apa? Avial Entertainment. Oke, dari Mafia Entertainment kita ucapkan Mafia terima kasih. Mafia om. Avial om. Oh, Avial. Avial. Iya, maaf. Saya dengarnya Mafia. Oh iya, okay, iya. Oke, iya. silakan dilanjutkan. Maaf, mungkin tadi terlalu banyak teriak-teriak jadi lapar ya. Om, makasih banyak ya. Terima kasih. Luar biasa sekali. Masih ada beberapa saat bagi kami menemani Anda semuanya. Ya, dan kembali selamat datang untuk Bapak Ibu tamu undangan yang baru saja hadir dan bergabung. Terima kasih untuk kehadirannya, luar biasa sekali. Kalau ada yang masih mau bernyanyi bersama dengan Avial, kami tunggu di sini ya. Sebelum nanti kami mengakhiri seluruh rangkaian acara di siang hari ini tentunya. Ini satu lagu spesial untuk Kak Vino ya. Oh, terima kasih. Oke, okay. Ini luar biasa sekali saking cintanya Avial sama saya sampai dibawain satu lagu ini ya. Dan spesial untuk semua wanita yang ada di sini. Yeah.
Ya, Bapak Ibu hadirin tamu yang berbahagia. Sepertinya kita sudah tiba di penghujung acara perjumpaan kita di siang hari ini. Di hari berbahagia dari Dea dan Ilham. Dan tentunya kami mewakili kedua mempelai dan keluarga. Mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Anda semuanya. Sudah boleh meluangkan waktu untuk hadir, memberikan ucapan selamat dan tentunya doa restu. Tak lupa juga mewakili keluarga kami mohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Apabila terdapat kekurangan selama menyambut dan menjamu kehadiran Anda semuanya. Dan tentunya saya pribadi juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan. Tapi sebelumnya kami akan berikan dulu sebuah lagu spesial untuk Anda semuanya. Dan tentunya terima kasih kepada Elik Bening, Betty Faruni Makeup, Doka Story, Joko Dekorasi, Rose Catering, SK, Avia Entertainment, Liandra Wedding Organizer. Sama mu mengenang asmara bintang.
Terima kasih untuk kebersamaan Anda beberapa waktu tadi. Terima kasih sudah hadir memberikan doa restu doa terbaik bagi Dea dan Ilham. Kita doakan semoga keduanya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mama papa boleh bergabung ke tengah semuanya. Dan tentunya kembali mewakili kedua mempelai dan keluarga kami aturkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan selama menemani Anda semuanya. Saya Vito beserta Avial, kami undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya di siang hari ini.